Hari ini saya tuh mau ngecomparein ya request kalian, yaitu kamera dari Xiaomi 12 Lite dan Xiaomi 12T. Di situ setupnya mirip banget ya di kamera belakang, sama-sama 108 megapiksel, sama-sama kamera ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Yang beda ada di main kameranya. Di Xiaomi 12 Lite nggak ada OIS, sedangkan di Xiaomi 12T ada. Lalu kalau kita ngomongin selfie kamera, Xiaomi 12 Lite ini lebih gede ya. Selfie kameranya ada di 32 megapiksel, dual LED flash dan autofocus. Sedangkan Xiaomi 12T cuma 20 megapiksel aja. Nah, kira-kira hasil perekaman video dan fotonya bagus mana ya? Yuk kita lihat komparasi berikut ini. Dan ini adalah perekaman 1080 30fps dari Xiaomi 12T dan Xiaomi 12 Lite di rekaman kamera depan. Di sini kelihatan kalau di Xiaomi 12 Lite ini lebih luas angle view-nya karena dia nggak memiliki image stabilisasi ya. Kalau di Xiaomi 12T ini ada semua. Jadi ya seperti ini. Secara seharusnya hasilnya di Xiaomi 12 Lite nanti bakal lebih goncang-goncang dan Xiaomi 12T akan lebih stabil. Ini sih wajar ya, dan ini 60fps. Untuk hasilnya di bawah sinar matahari jam 12, silahkan dinilai sendiri. Backgroundnya sudah hilang di Xiaomi 12T, sedangkan di Xiaomi 12 Lite masih kelihatan cukup jelas backgroundnya. Post processingnya masih bagus Snapdragon kalau gitu ya. Dan ini adalah rekaman 1080 60fps lagi di kamera utama di Xiaomi 12T dan Xiaomi 12 Lite. Seperti ini hasil warnanya. Untuk kestabilan seperti ini ya, di Xiaomi 12T itu ada optical image stabilisasi, jadi jelas lebih stabil. Cuma kalau di sini sih saya melihat kalau Xiaomi 12 Lite ini lebih jago menghandle highlight ya, jadi di sana bisa kelihatan langit birunya dan daunnya tuh lebih jelas daripada di Xiaomi 12T. Walaupun Xiaomi 12T sepertinya udah bagus sih, cuma dia dynamic range-nya tuh kayak kurang luas aja gitu. Jadi yang terang kelihatan terlalu terang gitu ya. Jadi kayak agak-agak blown out dikit gitu. Nah kayak di sana bisa dilihat mobil Sirion-nya tuh putihnya udah kayak bersinar banget ya di Xiaomi 12T, sehingga detailnya tuh banyak yang hilang, sedangkan di Xiaomi 12 Lite mantep banget, lebih bagus di Xiaomi 12 Lite nih kayaknya kameranya ya. Dan ini adalah perekaman kamera ultra wide di 1080 30fps
30 fps aja ya. Dan kalau dari previewnya sih di Xiaomi 12 Lite kelihatan patah-patah somehow, nggak tahu kenapa. Kalau di Xiaomi 12T ini bisa kelihatan mulus banget. Cuma kembali lagi ya, tadi karakteristiknya tuh dynamic range-nya tuh bagusan si ini, si Xiaomi 12 Lite. Contohnya di sana itu langitnya udah kayak agak pucet ya. Dan di Xiaomi 12 Lite ini masih bisa kelihatan langitnya. Terus di lantainya juga kelihatan tuh terlalu terang banget yang di Xiaomi 12T, sedangkan di Xiaomi 12 Lite lebih bisa menghandle highlight-nya tuh dengan lebih baik. Untuk kestabilannya ya seperti ini. Bisa kalian nilai sendiri ya. Mirip-mirip tapi agak beda-beda dikit. Kalau di Xiaomi 12 Lite ini kalian bisa ganti kamera. Kalau di Xiaomi 12T nggak bisa, ini saya tunjukin ya. Oh nggak bisa. Kok tidak bisa ganti, Kak? Oh bisa. Oh bisa. Kalau di Xiaomi 12 Lite bisa ganti kamera, kalau di Xiaomi 12T ini nggak bisa ya, cuma dia cuma zoom digital dari kamera ultra wide-nya aja. Nggak bisa ganti kamera ya, kalau si Xiaomi 12T. Xiaomi 12 Lite kok bagus banget ya sekarang ya. Kalau di full zoom digital seperti ini hasilnya. Dan ini perekaman 1080 30 fps di kedua handphone Xiaomi 12T dan Xiaomi 12 Lite. Seperti ini hasilnya. Bisa dinilai sendiri bagusan yang mana. Panas banget gila. Nanti sore kayaknya bakal hujan. Seperti ini kestabilan dari kamera utamanya kalau dibuat rekam orang, dan seperti ini juga detailnya ya. Silahkan nilai sendiri bagusan yang mana. Dan ini perekaman kamera ultrawide 1080 30 fps, hasilnya seperti ini. Kamera ultrawide. Kira-kira bagus yang mana, Xiaomi 12T atau Xiaomi 12 Lite? Silahkan berkomentar di bawah. Seperti ini kalau adegannya backlight. Oke, sekarang kita balik ke tempat adem. Kayaknya pengujian kameranya di settingan siang hari udah cukup ya, sampai di sini aja. Panas banget gila. Mau ngadem dulu di AC. Dan ini untuk perekaman video makro. Waduh, harus agak mepet. Kalau dari warnanya sih bisa dihandle lebih baik oleh Xiaomi 12 Lite. Gak tau sih, kalau di Xiaomi 12 Lite kelihatan gelap banget, kalau Xiaomi 12 Lite bisa terang.
Jadi ini perekaman 1080 30 fps dari Xiaomi 12T dan Xiaomi 12 Lite. Ini ceritanya kota Kudus nih, baru hujan deras tadi. Dan ini adalah perekaman 1080 30 fps di Xiaomi 12T dan Xiaomi 12 Lite. Saat ini kondisi habis hujan ya. Dan ini saya ada di samping jalan. Hasil perekaman kamera depannya seperti ini. Di Xiaomi 12 Lite saya kelihatan lebih pucat, lebih putih. Kalau di Xiaomi 12T skin tone-nya bagus banget. Bagus. Dan ini perekaman kamera utama di 1080 30 fps habis hujan ya. Tadi di jalan sana banyak pohon, bukan banyak pohon sih, banyak ranting-ranting yang tumbang ya. Di sini bisa kelihatan untuk perekaman kamera belakang main kameranya di Xiaomi 12 Lite ini kelihatan lebih terang. Kalau di Xiaomi 12T ini kelihatan agak bilang gelap sih, enggak juga sih, natural sih. Kalau yang 12 LED ini malah terlalu diterangkan nih kelihatan. Kalau malam gini saya lihat di layar kok malah lebih bagus si Xiaomi 12T ya. Ternyata tadi perekaman 720, sekarang kita ngerekam 4K di 30 fps di kedua smartphone. Dan karakteristiknya sama kayak tadi ya, untuk yang Xiaomi 12 LED ini diterangkan banget. Jadi di pohonnya itu kelihatan noisy banget karena ya itu ya diterangkan secara digital. Seperti ini hasilnya, saya tetap lebih suka kamera malamnya kok kayaknya di Xiaomi 12T. Dia natural, nggak mencoba menerangkan tapi juga nggak gelap. Jadi pas banget gitu, real banget. Keren nih Xiaomi 12T. Dan ini adalah kamera ultra wide dari Xiaomi 12T dan Xiaomi 12 Lite. Kilat-kilat masih menyambar-nyambar. Kalau di sini kamera ultra wide-nya malah karakteristiknya mirip ya dari Xiaomi 12T dan Xiaomi 12 Lite. Cuma tetap kayak itu ngerasa lebih diterangkan di Xiaomi 12 Lite. Dan di layar sih kelihatan patah-patah si Xiaomi 12 Lite ya. Noise-nya juga kelihatan cukup banyak. Dan ini adalah kota Kudus. Dan ini adalah perekaman kamera belakang 1080 30 fps kalau menggunakan kamera utamanya. Duh, di jalan lagi. Lagi di jalan, jadi dilihat banyak orang. Seperti ini hasil perekaman. Dan ini adalah perekaman kamera ultra wide di 1080 30 fps. Saya bawa jalan sebentar ya. Banyak orang, agak malu saya seperti ini. Masih seorang introvert dan pemalu walaupun udah nge-YouTube 3 tahunan ya. Tapi kalau saya kalau gini-gini masih rada malu sih. Pengennya yang sepi gitu, gak ada orang. Udah balik. Ini megangin HP. Ini lensa ultrawide ya, ultrawide di kamera belakang. Mantap. Nah, itu adalah komparasi panjang pakai banget dari Xiaomi 12 Lite dan Xiaomi 12T. Dan setelah komparasi itu, menurut saya Xiaomi 12T ini mampu memberikan warna yang lebih akurat. Sedangkan Xiaomi 12 Lite ini khas Snapdragon ya, memiliki kontras yang agak tinggi dan terkesan dramatis. Xiaomi 12T dengan Dimensity 8100 Ultra jago dalam menghadapi area gelap dan sin-sin malam. Walau kadang ya, bagian highlight di siang hari itu malah terabaikan. Kebalikan di Xiaomi 12 Lite yang jago di area highlight. Walau kadang menciptakan shadow yang terlalu gelap. Plus minus sih kalau ini. Ketajaman hasil foto juga lebih baik di Xiaomi 12T karena memiliki optical image stabilisasi.
Untuk perekaman video, Xiaomi 12 LED tidak memiliki kestabilan di resolusi 60fps hanya pada kamera depan aja. Sedangkan Xiaomi 12T komplit stabil semua. Skin tone di Xiaomi 12T juga bagus ya, warnanya natural dan tepat. Tapi kadang kehilangan detail background dan kesulitan menghandle backlight yang cahayanya super keras. Di Xiaomi 12 LED, lebih balance ya dengan mengorbankan area gelap sehingga terasa cukup kontras dan lebih gelap. Ketika perekaman video, frame rate dari Xiaomi 12T itu halus banget di adegan terang maupun adegan gelap. Sedangkan di Xiaomi 12 LED kok kerasa kayak patah-patah ya saat low light dan indoor. Untuk banyak skenario, Xiaomi 12T menurut saya lebih aman digunakan. Tapi memang ya, Xiaomi 12 LED ini juga tidak bisa dianggap remeh karena punya banyak fitur seperti dual LED flash, di kamera selfie-nya bisa ganti kamera, dan autofocus 32MP selfie cam. Yah, lagi-lagi plus minus sih untuk perbandingan foto dan video. Jadi menurut kalian bagus yang mana nih? Bagus kamera dari Xiaomi 12T atau Xiaomi 12 LED? Komentar aja di bawah ya. Kalau saya sih jujur aja suka dengan hasil dari Xiaomi 12T karena terkesan lebih balance. Walaupun mungkin highlightnya kadang terlalu putih ya, cuma di area-area gelap kayak malam ini kerasa lebih tepat warnanya. Jadi segitu aja videonya, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.